Nama kedua pengadil kita Martina. Mana Martina? Ah, dia yang kuning rambut itu. Banyak sudah orang dia kasih kuning rambut. Memang itu itulah dia punya kepakaran itu. Dan pengadil kita ketiga yang bernama Marlin. Mana Marlin? Ah, itu dia. Ya, ini dia akan nilai keaslian, asli atau palsu. Apa yang kau nilai pada hari ini? Saya menilai itu gaya seseorang. Gaya. Dia akan menilai gaya. Jadi kamu bergaya lah. Dan untuk kita punya pengadil kedua. Saya bahagian kecantikan. Dia punya rambut, dia punya senyuman. Ya, itu yang akan dinilai juga. Walaupun tiada gigi senyumnya, sebab itu pun dinilai. Dan pengadil ketiga. Bahagian pakaian. Bahagian pakaian. Jadi pakaian. Jadi pakailah pakaian yang sekomplit-komplit kayak Inggris lagi mulau. Para peserta sila bersedia. Oke, gas. Tanpa membuang masa, mari kita jemput peserta pertama. Ruani, dipersilakan. Seterusnya kita mempersilakan peserta kedua, Mane, dipersilakan. Itulah dia, mari kita saksikan peserta kedua. Seterusnya wakil keluarga
Milkani. Dipersilakan. Ini dia peserta. Berumur 18 tahun. Sekarang ini kita persilakan ucapan. Masanong tadaw pemilih de kumangawi tumayong us pemilih sikaw. Ya itu dia peserta. Kita persilakan Oyoy. Senong sedopon, senong kepugiru bangawi di kayu, mangawi dot keluarga senong ginau datun ngawi beno tu adi no kepugiru rubah tokono, no supaya tokono inun it lagi bibin sangan toko tadau tarau nakatali. Jadi di dong kita kabang kau bersana di sini kita. Oh, my God.